Kabel listrik jelek, bisa bahaya konslet. Kita harus perbaiki menggunakan skun. Jadi nanti pada saat dipakai di power supply, tinggal masuk lalu dibaut. Sederhana. Oke, kita coba perbaiki dulu, potong yang lama. Untuk kupas yang baru, kalau takut pakai tang ini atau pakai cutter, bisa juga pakai korek api. Bakar sampai hitam, langsung tekan, cabut api rapi. Oke. Sama yang tadi, bakar 3 detik, tekan, cabut. Hasil lebih rapi daripada kita pakai cutter. Kalau sudah, kita masukin ke dalam sini lalu disolder. Oke. Ini sudah masuk. Satu lagi. Bisa juga kita jepit pakai bagian tang yang ini, kombinasi, sehingga gepeng di sini sebelum disolder, sehingga kabelnya tidak lepas. Oke. Satu lagi kita jepit. Itu kita perlu solder supaya kencang tembaganya. Ini sudah disolder. Sekarang pasangnya lebih gampang karena sudah disolder. Oke, lebih rapi.